makan gratis. Makan, ini harus makan. Anak-anak harus makan. Orang miskin harus makan. Saat program makan siang gratis Prabowo Gibran jadi perdebatan di Indonesia, program ini ternyata sudah diterapkan di banyak negara loh. Negara berpendapatan rendah hingga tinggi menyelenggarakan makan siang gratis untuk anak sekolah. Di Brazil misalnya, program makan siang gratis di sekolah udah ada sejak tahun 1940-an. Awalnya, makan gratis diberikan untuk anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Lalu, pada tahun 2009, Brazil memperluas program ini untuk semua anak. Totalnya, ada sekitar 40 juta anak. India termasuk negara yang menerapkan program ini juga loh. Sejak tahun 1995, India telah menyediakan makan siang untuk 125 juta anak berusia 6-14 tahun. Negara maju seperti Inggris pun tak ketinggalan. Siswa usia 3-7 tahun menerima makan gratis secara universal. Amerika Serikat juga menyediakan makanan gratis untuk semua siswa selama masa pandemi COVID-19. Walau dukungan nasionalnya telah berakhir, beberapa negara bagian seperti New York, Nevada, dan California melanjutkan program ini loh. Di Indonesia sendiri, wacana program makan siang gratis masih jadi perdebatan. Ada netizen yang bilang kalau program gratisan hanya akan merusak mental masyarakat. Ada juga yang bilang program makan gratis nggak strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meski begitu, ada juga yang setuju dengan program ini. Kalau pendapat kalian, gimana nih guys? Komen ya!